Insya Allah ini Dengan luar biasa. Zamannya dipikir-pikir Pak, lebih baik enakan bertani ini kalau kayak gini mah. Oh, di sini sangat subur banget Pak ini. Alhamdulillah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bagaimana kabarnya? Dan di kesempatan kali ini, Masya Allah ini cuacanya, ini terasa di luar negeri teman-teman. Ini perkampungan yang benar-benar di atas bukit. Dan coba mau hari ini berkeliling di kampung Sukasari ini, dan kondisi sebelum menjelang maghrib. Kebetulan juga saya nginep di rumahnya Pak RT yang ada di kampung sini, dan hari ini coba saya mau keliling sedikit ke sebelah sini, ke kampung atau warga yang ada di sini. Tadi juga udah sempat izin kepada Bapak RT nya dan dipersilahkan untuk mengunjungi kampung yang ada di sini. Terima kasih Bapak RT. Dan Masya Allah, wah, kampung di sini sangat luar biasa banget ini. Terasa di Eropa ini mah. Masya Allah ini. Kita coba nih. Coba silaturahmi ke rumah yang ada di sini. Saya salah jalan kayaknya nih. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini kabutnya, Masya Allah teman-teman. Ibu. Ngiring amengan ya Kak Dio. Alhamdulillah. Damang Ibu. Alhamdulillah. Ini dia punten. Sarang Ibu saya teh. Ibu Ros ya. Ibu Ros, alhamdulillah. Mangga, bapana ka mana aya? Aya. Oh, hayang ninggal perkampungan. Ieu mah raoseun pisan ya, kampung teh kayak di Eropa. Kan dia jadi kabut, Pak. Nya nya tak ikut kabut na, Masya Allah. Mangga mangga, hayang ngiringan silaturahmi ka parih dieu ieu. Pak. Damang, cara bapak saya teh. Bapak Kustandi. Alhamdulillah, tiasa tepang sareng urang dieu. Ini ngat perkampungan Masya Allah. Ieu mah bener-bener di atas bukit ya. Di atas banget ini mah. Dan dinginnya kayak bener-bener dingin banget di sini. Iya. Dari mana bapak? Dari Pagelaran. Itu bapak, ya, hatur nuhun. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah, warganya pada ramah-ramah sini. Nah, kita coba ke rumah yang sebelah atasnya. Kemana tapi jalannya? Oh, iya ada nih jalan. Teman-teman, Masya Allah. Ini mah bener-bener nih perkampungannya luar biasa banget. Baru nemu perkampungan seperti ini. Masya Allah, tabarakallah.
ada nggak ya jam segini? Biasanya sih kalau jam 5:30 gini pada ada di rumah. Assalamualaikum. Kemana ya? Tuh, masya Allah. Main ke pasir. Kemana? Ayo, mau ke mana Bapak? Masya Allah, katanya si Bapak mau ke pasir nih, mau kemana? Ayo. Ya, tanam kapolaga. Oh, masya Allah. Kita diajakin main nih, kebetulan katanya mau ke pasir. Di sini kebanyakannya yang ditanam apa, Pak? Kopi. Kopi? Tanam kopi. Ya. Ya, rupa-rupa. Oh iya, ada singkong, ada ubi. Ada. Masya Allah, di sini sangat subur banget Pak ini. Alhamdulillah Pak. Ini kebunnya Bapak? Iya. Masya Allah. Nah ini benar-benar di atas bukit banget ini mah. Kabutnya tebal banget. Ya Allah. Oh, Masya Allah. Ini kesini berapa luasnya, berapa banyak ini? Kurang lebih ini Pak 15 patok, 1 hektar kurang. 1 hektar. Oh, tiap hari berarti bertani di sini. Ini lahan lembur. Kalau tani khusus kopi itu ada lagi. Ini mah jadi tercampur. Iya, tanamannya. Iya. Hmm. Kalau kopi khusus ada, malah besok. Besok mau ke kebun kalau mau ikut. Ya ini terima kasih waktunya nih diajak main ke sini. Masya Allah, ini benar-benar puncak gunung paling atas ya, di sini itu. Dingin Pak. Ya Allah, ini kabut sampai gak kelihatan perkampungan tadinya, yang ada di sini tuh. Masya Allah tuh. Kan ini tadinya mau di apa, dibikin lokasi tower di sini. Oh, di sini tuh tanamannya benar-benar subur banget ini. Alhamdulillah Pak. Kalau dipikir-pikir Pak, lebih baik enakan bertani ini kalau kayak gini mah. Oh, ini di sana perkampungan tuh, masya Allah nggak kelihatan teman-teman. Di sana itu. Wah, sini luar biasa nih. Tah banget ini. Jalanannya seperti ini, masya Allah. Masya Allah. Aduh, ini jalannya licin-licin bagaimana gitu ya. Alhamdulillah udah. Masjid gak kelihatan. La ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Nah, teman-teman, jadi malam ini insyaallah saya akan bermalam atau nginep di rumahnya Bapak RT. Kebetulan nih rumahnya masya Allah nih, bikin betah pokoknya melihat rumahnya seperti ini. Nah kita lihat nih kondisi rumahnya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita alhamdulillah ada di kampung Sukasari. Dan kebetulan juga ini kita nginep di Bapak RT Oson yang ada di kampung sini. Terima kasih juga udah berkenan kami diterima di kampung ini. Iya, jadi ngerepotin. Dan masya Allah di sini luar biasa banget perkampungannya. Indah ya.
Selain kita di bukit gunung juga dikelilingi kabut seperti itu. Kabut dan dinginnya sangat luar biasa di sini. Dinginnya. Alhamdulillah nih sahabat teman-teman, masya Allah ini selain kita bisa istirahat di sini dan kebetulan ini disediain nasi Sriwedi, makanannya Sriwedi, khas kampung seperti ini. Ini masya Allah. Ada terong ya, ada sayuran, ada lemak bakwan. Kang ditampi ya. Aduh kalresan. Kalresan. Alah ini sebentar teh gacang. Oke teman-teman, mari kita makan. Doana wes lancar. Lancar. Selamat. Lancar selamat. Duh, masyaallah ini. Luar biasa. Mantap banget. Ini teh Kang gacang di yang rencana dialihkan ke Pipir ke Pipir nih gacang. Iya, cuaca dingin, yes. Insyaallah.